Pemirsa, setelah olah TKP, petugas berhasil mengangkat bus maut yang kecelakaan di tanjakan letter S Cikidang. Dua mobil derek yang digunakan akhirnya berhasil mengangkat bangkai bus maut dari jurang sedalam 50 meter. Bus maut yang menewaskan 21 wisatawan asal Bogor yang akan mengikuti acara gathering di wisata Arum Jeram di Cikidang, Sukabumi, diangkat dengan menggunakan dua mobil derek milik Polres Sukabumi. Proses pengangkatan bangkai bus pariwisata berlangsung cukup lama. Petugas harus berulang kali mengubah posisi mobil derek. Proses pengangkatan tersebut membuat jalur Cikidang-Palabuhan Ratu ditutup total, sehingga terjadi kemacetan panjang. Warga pun menonton proses pengangkatan bangkai bus dari dalam jurang sedalam 50 meter tersebut. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Refdi Andri meninjau langsung lokasi dan memantau olah TKP yang dilakukan tim Polres Sukabumi, Polda Jabar, dan Mabes Polri. Olah TKP digital tersebut diharapkan bisa selesai dalam waktu 2 hari mendatang. Ya, kita nanti akan dalami. Karena bagaimanapun ini nanti mencari faktor penyebab. Kemudian nanti akan bisa kita simpulkan bagaimana sebelumnya, bagaimana pada saat kejadian, dan bagaimana juga setelahnya. Ya. Ada namanya semacam visual crash. Itu nanti akan ditampilkan dalam bentuk animasi. Jadi kesimpulannya itu nanti adalah mendekati keakuratan. Kakor Lantas juga akan meminta pihak perusahaan meminta pertanggungjawaban. Budi Setiawan, Bandung TV.